mensosialisasikan ya layanan kita di Arab Saudi, karena kita juga sudah selesai menyediakan layanan di Arab Saudi untuk jemaah haji tahun ini, seperti persiapan layanan akomodasi, catering, transportasi, dan juga di Armina. Nah, kita perlu menyampaikan hasil dari apa yang sudah kita siapkan di sana untuk bisa diteruskan, disosialisasikan kepada jemaah haji. Jadi kegiatan ini kami anggap kegiatan yang penting untuk dapat memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada petugas ya. Petugas ini ada petugas haji, ada juga PPIH embarkasi, ada juga kabid haji. Jadi semua stakeholder haji kami undang di sini dalam rangka memberikan informasi tentang kebijakan layanan di Arab Saudi. Jadi untuk tahun ini ada kebijakan baru ya, terkait dengan misalnya layanan catering, itu ada penambahan jumlah dari tahun yang lalu 24 kali sekarang sudah 25 kali. Nah, terus untuk Armina itu juga kita sudah menggunakan tenda baru tahun ini, menggantikan dari tenda-tenda yang puluhan tahun digunakan untuk jemaah haji kita. Itu tenda yang kita semua tahu kualitasnya sangat minim ya, sehingga begitu ada angin kencang, cuaca ekstrim, itu tendanya roboh ya. Nah, ini untuk dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji kita, mengantisipasi adanya cuaca ekstrim, maka tenda yang digunakan oleh jemaah haji harus tenda yang kokoh dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jemaah haji. Nah, ini yang alhamdulillah, selain daripada tenda yang upgrade yang baru, dan ini tenda bahannya dari PVC, kerangka bajanya juga yang terbaiknya kualitasnya itu. Nah, kita juga memberikan peningkatan fasilitas yang ada di dalam tenda itu sendiri, yaitu dengan karpet yang kualitasnya bagus, penerangannya juga lebih terang sekarang ini karena menggunakan LED, lampu LED, lalu pendinginnya juga yang lebih. Tahun lalu kita menggunakan mist fan, tahun ini kita tambah lagi dengan air cooler. Jadi setiap maktab itu kita akan sediakan 66 air cooler dan 66 mist fan. Selain itu